aja kamu. Mak jemput makan pisang. Ah, pisang. Pisang apa ni? Pisang abu. Ah, balik-balik pisang kamu, kamu bagi kat aku ya. Ini nama je pisangnya. Dah kebetulan nak buat macam mana? Ah, tak apa lah biarlah pisang ni pisang kamu ke pisang aku. Janji boleh? Ya, apa yang kerja? Sini, aku di kedai tadi. Dia kata ada orang pejabat tanah datang nyukat di kawasan kita ni. Dia mau datang nyukat tanah untuk syarikat apa, tahu orang nak buat padang golf ke buat apa kondominium. Itu dia kata nak buat projek. Jadi dia nak beli tanah kita ni. Kamu nak? Harganya berapa? 4 juta. Tidak ke dia mau nak ngukur tanah kita ni? Itulah aku tunggu-tunggu ni, kamu nak? Jadi kamu bayang tak kalau tanah kita dijual ya? Kaya kita. Tapi sekarang kalau dia mau datang, kamu suruh sukat sampai ni, sukat sampai rumah aku dah ya. Dia nak ukur berapa tinggi kita tu? Cuba. Ni saya cuba buat. Maaf pak. Sini saya datang bukannya mau ukur tinggi. Tahu. Tanah. Habis kau tanah kat atas lah pula. Sini kita kira. Oh, sini. Jadi macam ni lah pak cik. Saya nak cerita kat pak cik. Oleh kerana bos saya suruh mai saya sukat tanah di sini, depa nak ambil lebih kurang dalam 22 hektar. Apa dia? 22 hektar. Masuk tanah aku tak? Masuk. Alhamdulillah. Sekarang ni macam ni. Bila dah agak-agaknya surat pengesahan tu pak cik boleh dapat? Saya rasa-rasa lebih kurang dalam 3 minggu pakcik tunggulah surat tu. Lambatnya. Kalau pakcik dapat sekaki RM55, pakcik boleh jadi kaya raya. Jadi jutawan. Hai, tak sabuk aku. Tak apa, kami pun ada area ni juga. Hai, apa kau makan? Okeylah. Jangan pergi rumah hujung sana tu. Kenapa? Siapa? Oi, tak sakit ke yang sana? Sana rumah hantu tu tak sakit. Okeylah. Keras tempat tu. Keras. Saya minta diri dulu nah. Ayolah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Malakat. Pak, apa? Sini. Cemuh ke sana sikit, Isyam. Sini, Pak. Sini. Aku apa? Tadi, apa nama tadi Karim? Picit. Aloh, apa? Sini, Picit. Tadi Karim. Baik-baik luka aku, jangan nama aku kerana. Tadi, Cik Karim tadi tu. Karim. Dia datang tadi, dia suka tanah kita kalau nak beli dah. Memang beli. Terus dia suka-suka sampai hari ni, Pak. Dia tanda ni, X ni. Oh, ada tanda. Sekarang, kita angkat tikar getah ni, kita ubah ke dapur. Lagi banyak kita ni. Betul. Kamu punya otak bergeliga. Aku heran betul. Apa saja kamu ni? Tak ada datang ya. Orang ukur tu? Ha, ayah ada datang sini? Dah. Habis dah disukatnya rumah kamu? Udah. Habis? Aku tak ada dulu. Nak ke mana bawa bangku aku tu? Nak pindah lah. Pindah ke mana? Apa kata nak jual tanah ni dengan rumah sekali? Memang. Nanti dulu. Bangku ni jangan kita jual. Jangan kita letak merata-rata. Rugi. Kita bagi angahnya. Kamu jangan nak belagak lah, kamu tahu tak? Bukannya tentu orang tu nak beli. Kamu ingat tanah kamu ni elok ke? Apa? Baunya kamu nak. Assalamualaikum. Oh, melekat. Naik. Pakai kasut tak apa. Duduk. Kenapa? Tak cukup lagi ke? Saya tersilap ukur, pakcik. Ha? Patutnya bukan di sini. Nun, depan tu lah. Sikit dah tanah pakcik. Saya terlanggar lebih 20 meter tu. Hey, dengar cakap aku. Kamu cuba kira balik elok-elok. Kira balik elok-elok. Aku tak kisah kalau kamu kira 5 kali kamu pun tak apa. Kamu tak payah kira. Kamu dah jadi macam balik semula. Pergi nombor telefon. Aku cakap dengan bos kamu. Apa nombornya? Tak payah, tak payah. Pakcik buat terang, saya bagi tahu bos saya. Okay, I explain already for this old man. He want also more the lamb one. Put back the old man. Yes, I know. Okay, bye-bye. Tung-tung. Apa katanya? Bos saya kata tak lulus. Tak sini, Pak. Aku cakap muka-muka kekian. Malam ni kau memakan kenuri rumah aku, ya?